Apa tak gawe peteteng sesuk? Srijal ambek Slipi wani lek mama terus terang enggak berani megang ayam, teman-teman. Tak enteni sedina suwengi. Iya, iya. Ayo Bu Nur. Ayo madang mari nene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Teman-teman setia keluarga kita dimanapun berada, mudah-mudahan mama jumpai dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang dari satu apapun, amin. Kita baru OTW ya, baru keluar dari rumah mau menuju kebun, karena emang ini sudah tahap ibarat kata itu finishing lah untuk pembangunan di kebunnya. Untuk proses tanam menanam ya pasti gak ada selesainya, karena kan tumbuhan itu akan selamanya gitu ya, insya Allah. Tapi sebelum kita ke kebun, mama mau mampir ke rumahnya Mbak Nina dulu, mau ambil ayam. Beberapa waktu yang lalu itu sempat beli ayam tapi belum sempat mama ambil. Kali ini nenek tua ikut. Nenek tua ikut. Ya, mau ditutul lopis. Ngawur. Masih ya ayangku ini loh. Ini sama Mas Rijal juga. Driver adalah nih mama yang selalu setia mengantarkan mama wira-wiri ngalor ngitung-ngitung mulon ya Mas Rijal ya. Pokoknya yang telatel loh Mas. Soalnya kan mama ini kan gini, Mas Rijal ayo berangkat, siap gitu. Kadangnya Mas Rijal ya belum siap, kadang Mas Rijal lebih siap, mamanya yang belum siap gitu. Suka duka gitu. Hitungan buri ya. Sebenarnya hitungan buri jari ini nenek tua Mas. Aja hitungan ngaruh. Lurus-lurus Mas. Rumahnya Mbak Nina tahu kan? Iya wes, kita ambil ayam dulu. Nanti ayamnya itu bakal kita masak atau kita pelihara masih belum tahu ya teman-teman. Yang penting kita ambil aja dulu. Ikutin keseruan kita, ikutin perjalanan kita, ikutin vlog keseharian sederhana kita. Tetap stay tune, jangan kemana-mana. Let's go. Apa tak gawe peteteng sesuk? Pitike. Ndi ujang. Bro, jarene kuwedi. Iyalah. Kuwedi lah. Monggo Mas. Iya, terima kasih. Iya kok no. Mobilnya. Enggak wesnya. Ya Allah dikek. Ya apa iki? Zazan. Zazan. Ya, jajan apa iki Mbak Silipi? Mas Iwe, Loli. Oh, Loli enggak oleh jajan. Loli. Sing endi? Gak diingu. Hah? Gak diingu. Diingu. Hah? Mbola nang kok. Ya, mbok dikeserot kok diingu. Ya Allah. Endi, Mbak? Sing endi, Mbak? Ini ya. Kodong. Kodong itu belang blonteng. Parigata. Tapi buah sawonya tetap sama. Tapi kecil-kecil ya sawonya. Heeh, sawonya kecil tapi enak loh. Kalau ibu lebih suka yang sawo gini. Gembel-gembel loh sawonya Mbak Nina, yo. Kesenengane pipo iki. Sawo. Kak duwe wene, aku kok tadi kayak wene apa itu jenenge? Kok pro itu kayaknya. Keneker ya? Oh, keneker. Iki lho. Cicil Kak ya ambek Mbak Nina. Alah. Wis menembus e. Iya. Ya kurang nembus tak tuku. Waduh. Wis kudu di nggawa ngapak rene. Bentar ya teman-teman, nunggu ayamnya. Katanya Mbak Nina harus dikurungi sih. Udah kayak kita lu iya.
Ya tapi aku gak wani lek kon nyekel PT. Eh. Wani. Ya aku aja besultan tegas. Iya gak apa ya kayak geli ngono ya mbak aku ki nyekel. Sampai jilite metu ketiye ambek ndase potong. Itu mesti belas, Bu. Sing di kon dibelah. Kok teko kebonan mati. Heeh. Aduh aku kari atiku sut-sut nek wis ngono kuwi. Iya iku. Iya iya sakna ya mbak, tapi lek gak dibelah ya mati mbak. Dicucuk ya arek iki. Iki nek kereng iki emang kene tak kena sampe kereng. Iki ning ulo wani lho iki. Sampe kok gak kuat pedi ya mbak nyekel PT. Duh ya wis barang biasa yo. Rafiane gak duwe sampe mbak. Gak duwe wingi aku wis entek rapi aku ah. Endi Mas Ejal? Mbok sik bingung golek Rafi aku ya lali gak nggawa cuma nggo kerdus setan. Setan iki cekelen sik tak golekno. Gak wani sini. Ayam aku gak wani kok. Makan ayam besok. Aku ki wanine nyekel picis, Mbak, picis. Mbak, iki masak bisa ya, Bu ya? Kalkun iya. Ibu gak punya kalkun. Enggak. Mbak, lek tuku kalkun pirawan, Mbak Nin? Tapi ya wedi lek ditabluk asli pi. Iya, tapi asik kan lek di dekat nang kebun di kak kayak kebun binatang. Hah? Apa? Masya Allah. Eh, silipi aja. Lek Mas Rijal ambek Silipi wani lek mama terus terang gak berani megang ayam teman-teman. Kayak iya. Ah, kene iku lho, ngene iku wis tak culno pastine. Ya Allah, Mbak, petal. Ya Allah, Mbak. Wah, Mbak, anak sampean royak, Mbak. Anak sampean royak. Pengenane aku arep dikeki banyak ambek Mbak Nina. Tak tolak secara halus, guys. Mama teko rene. Aduh, Mbak, aku gak iso gowo. Loh, lek dikeki. Ini kok ora iso nang ngone iki. Jare sampean ribet, Mbak, perawatane. Ya gak maksudte yo entek kembange sampean iku. Pokone iku dikit. Ya. Kan iki dalem buri. Tunggu setahun lagi ya. Yuk, nanti kita motong ayam ya teman-teman karena ada ayam yang cedera. Kalau enggak dipotong nanti kasihan dia akan mati, guys. Guys, beli ayam. Imbue ayam. Heeh. Ayam. Dapat imbue yo, beli dia saya dapat imbue. murah ya, guys. Iya, murah. Loh, iku murah loh iku. Dikae 50 murah. Iya. Emak. Tunggu ngono lho, Mbak, wisan, Mbak. Telu aku ndek telu wisan. Abiyu. Tapi iki abiyu sing isok nguwo aku soal iki wis suwo iki aku tak nguwo tapi padha ambek tekku Mbak aku duwe dua jenis abiyu. Terus ya mungkin nek dicangkok paling wo nah yo. Sing tak tandur nang omahe nenek tua itu gak wo. Ngembang gembel gak wo. Tapi sing tak tapi sing tak tandur di kebonan wo. Waktu beli aku sama-sama ada wo ya. Iya. Apa ngono iku yo, Bu? Paling kok dikek gandasil kek aku ana gandasil durung enggak buka-buka. Gandasil buah ya. Oke, teman-teman, kita mau lanjut OTW kebut. Oke ya, teman-teman, kita mau lanjut pulang dulu. Puan ya, Mbak Din, udah dibonusin ayamnya. Nanti mau tak masak kasih tukang-tukang. Tapi kayaknya aku ya gak melok maem gak tega. Karena cedera tapi mati. Karena kalau enggak dipotong juga mati ya, Mbak, daripada mati sia-sia. Oke, lanjut kita OTW kebun. Oke. Lah langsung memelak ngono, Mas. Nyampyun. Ayamnya wis taruh sini wis. Semoga kerasan di sini ya ayam-ayamnya. Sarah putelek gak mengisar ya. Ya kan disiram ini kok. Disini ya lah. Karena dirawat berawatan bener. Berarti pakanannya lebok nongone ya. Enggak.
Oh, iki sing arepe dibeleh. Sik dibawa nang Pak Azrin. Tak nggo anu arepe pecel pitik ya. Pecel. Peteng. Peteng. Anu. Bancaan. Bancaan apa Slipi? Ganti nama yuk. Iya. Ganti okay. Channel. Jadi kalau di Banyuwangi itu peteteng apa pecel pitik. Apa sih jenenge pecel pitik itu? Ingkung. Ingkung. Nah, itu kan acara-acara besar tradisional yang ada di suku Osing. Jadi nak buat kentir. Jadi nanti ini kita mau bikin peteteng. Siapa yuk yang mau meteteng? Pak Mintin. Pak Ajren iso kok. Dibakar terus Bu. Dalam. Minta satu Pak Ayu di burung ayah ya makin nom. Iki kan dibeleh. Tunggu peteteng. Ini dulu. Halo. Ini dulu. Udah dibuatin rumah ya sama bunda. Bunda ini anak. Ya, nanti jadi, kalau udah ngerawat gitu tuh dibeleh kok. Sakno ya. Nggih. Enggak tega sama emi. Semoga kerasan ya kamu di rumah baru. Walaupun rumahnya di atapkan terus. Yes. Dikai paten sih dan gak mabur. Ini kita mau bikin pisang goreng ya. Ini pisang juga hasil panen sendiri. Kita gak masak di dapur tengah sawah ya teman-teman. Soalnya mama kesininya harus kesiangan. Kalau masak di dapur tengah sawah itu harus pagi. Pagi, ya mas. Mas Rizal, sampe gak yuk geni neng kene ayo nggo bakar titik ya. Napa nih kok? Titik kan itu dibakar yang bumi. Kene dulu. Neng misalnya manggis. Rumah mana sari manggis? Orang pecel ikan. Enggak, pecel pete. Iya. Iya orang pecel pete. Kok kesel sama ngomong? Pecel bu. Pecel pete, iya. Dalam pecel kok. Dari jelajah ini pisang goreng. Enggak kurang pak bu. Kurang ya? Pisangnya banyak ya. Iya sih nanti kita. Kalau sisa kan bisa buat besok ya bu. Apa deh? Ini nih enggak bisa. Kalau kulkasnya. Oh iya. Mana rusak. Kulkasnya rusak tapi enggak mama betulin sih. Masalahnya tukang-tukang harus enggak masuk. Iya, tukangnya ono piro? Masuk keluar masuk. Terus masuk ke sini enggak enggak sandalan. Rica kan enggak tahu dandan geni ciri-ciri. Kawan bakar peteng tak mimpin ya gurun teko-teko selametane selak buya tukang burung mateng kemahantane kang mungia kawin selak sekang tak masak ke lompong gak sih Lipi? Bisa tak bu? Ya bu ambil masak lompong bu mbak mimpin jari arpe masak anu ya bu no. Apa itu sistemnya kare itu sih Lipi? Antam antam ya kalau ngomong sing enak kan lewet tuh ten dikolo kene. Iya. Suwi gak teko-teko ya Allah, akhirnya benar masak ning dapur tengah sawah ra sida. Masake ning kene. Iya wis. Nyoke. Iki nyambel napa niki? Iki bumbune ontong iki piye? Mboten enten digoreng mawon. Bawang loso kambi bawang mawon, Bu. Oh iya wis itu. Sing tak kemi iki kok. Mboten wis ditumis pisan. Silipi nang kono kok bakar pitik. Arep gawe pecel pitik tuh mau. Bener enggak ini tengah sawah kono wurung we. Tapi bener jare arep gawe pitik mrene. Iya wis bener. Duwe loro adik selebiaran wis ono nang kene.
arep mbleh maine urung. Wis jane dibumboni Mbak Lintis. Mana jereng tukang mbleh. Iya iki mau mana ajeren mau. Mama mau Mbak Li mau lihat Mbak Seripi yang lagi bertugas. Apa itu namanya bakar ayam. Nenek tua bertugas marut kelopo, guys. Nih. Ini nenek tua bertugas marut kelopo. Kelopone kurang enggak ya, Mas? Kelopone kurang enggak satu? Yo. Kita pitike cuwilek. Iya, yo. PTE tapi dan nduk kok di air ya. Ya udah. Tak ndelok Mbak Silpi sik. Loh, panen pisang mana ya Allah, alhamdulillah. Panen melimpah. Oh, apa dijual nenek tua nang pasar? Oke, siap. Pisang mahal, 1 lirang 35 sekarang. Budi, guys. Mau dijual sama nenek tua ke pasar katanya. Tuh, yang tugas bakar ayam. Benar ini ya ada pintu dapur itu. Tapi mama tadi lewat depan. Tinggal jalannya ya teman-teman. Belum dicor. Masih mau proses. Dut. Ya Allah wis mateng ayamnya Silipi. Ya beda rasanya Silipi, ayam asap Silipi. Iki mau kamu dedher apa ya Silipi? Dedher ini. Kangkung. Kangkung sama seledri. Kangkung seledri. Ya Allah. Tak enteni sedina suwengi 1x24 jam. 2x24 jam. Pitike guru mateng-mateng. Ayam asap. Tapi Mbak Mintin wis dateng. Tak kon bumboni apa? Ontong. Waduh enak iki. Benere masake ning dapur tengah ontong sawah. Ontong. Ontong jantung pisang. Oh iya beda ya, lupa. Di sana apa? Oh namanya? Itu loh bibitku. Ayo praktekok kamu. Sambung, iya, stek. Aku ngumpulin loh itu biji-bijine. Perjuanganku luar biasa loh. Effort banget aku neng kebun iki ya Silvia. Iya. Sampai mama itu berusaha bikin bibit sendiri. Oh, biji alpukat itu loh. Digarap anak buah. Ya apa digarap anak buah? Pak Sus. Kelinci. Oh, sama kelinci ya. Kelinci ini mati, Dut, Dut. Wassalam, wes. Wassalam ya udah. Mari mangan pete dihabiskan pete-pete itu. Oh, oh. Bibit peteku. Bibit peteku. Aduh. Apa mendem pete ya, Bu? Paling iya paling. Mendem pete. Kelinci ini. Jenenge ini tanaman sawiku habis dimakan si manis jembatan Ancol itu. Udah enggak ada lah ini. Iya, tinggal cerita. Kang enggak panen manggis. Kok Kang manggis sih, Kang? Apa tak kirim ning anu Kang? Ning Jombang. Pira Kang maki 3000 ta Kang? Eh jarene wong-wong iki wis larang gak Kang komen-komen iku Kang. Oh itu lucu ya teman-teman. No. Lucu itu kecombrang. Wis lengkap loh ning kebun ini. Apa Kang? Serai laos dhuwur. Kecombrang. Hei anak saya ngebong kayak enak iki ya masak anu. Masak betutu Silipi masak betutu Silipi. Dikasih kecombrang tapi. Iya. Sambel le, sambel mata. Dikasih kecombrang kamu enggak suka. Ayamnya dipotong satu lagi. Kak Bunur ape mau gawa ayam. Kang manggise nduwono Kang. Hei, sampe diseneni para netizen. Senenono kayak wonge. Wonge kayak sik gak gelung ngondo mangke sik guys sampai. Delok ana ya Allah ini ya teman-teman mangke sik wis mateng. Ya apa ndut? Ya gak dijual ya gak diono. Ya gane mau. Wes. Teko kemarin. Ergone teko 3000. Ya sama. Oh sama kan sama. Loh. Ya tapi sama Kang Pauli kok gak diondo sampai berserakan di sini tuh loh. Waduh, wes.
anak lek 100 kilo ya silip ya yang berserakan ya. Manggis sekali jatuh jadinya itu sih keras. Iya udah keras kan kematangan misal. Kalau sekali jatuh berarti. Mama cak sapu-sapu sik ya teman-teman. Tuh. Ini karena wis kelamaan. Enggak ada yang ngambilin. Akhirnya keras. Makanya disapu-sapu. Empuk loh. Ini mungkin baru jatuh. Ini bentuk etok ya seperti ini tapi dalamnya itu bagus. Pokoknya kalau empuk itu berarti masih bagus. Tapi kalau keras sudah enggak, sudah lama jatuhnya. Ini banyak banget loh. Tapi Kang Bahul kok anu manen loh. Ini masih empuk loh. Ini masih empuk teman-teman. Banyak. Makanya disapu sih. Sambil nunggu ayamnya di tunggu si gendut. Kalau si lebih sampai pecah gini ya. Bisa jelek gitu ya, kalau pecah. Jelek bisa enggak bisa. Tadi tak mau enggak enak soalnya. Banyak loh. Cekatkan lah mbak. Cekatkan mbak. Loh. Ini nih sampai jatuh-jatuh gini loh teman-teman. Loh. Sampai jatuh-jatuh gini. Banyak banget jatuh-jatuh di bawah. Makanya disapu biar kelihatan. Nggak masak-masak. Wes mateng ya teman-teman. Sangat lezat sekali. Dan sangat kecil sekali. Sangat kecil. Ini nanti buat endut cukup kakinya aja. Ini jari-jari kaki. Dapat ya. Buku netok. Besok masak lagi ya. Masak ketutu. Masak ketrot. Ya Allah bang Frene itu tak terus sih Wipi. Dut. Dut, tolong tanam noh. Asal celup aja di sana tuh. Yang mana ya? Yang ada sayure itu belum tak tanamin. Oh yang sini dulu berarti enggak yang ada sayure ini. Yang itu belum. Sayure di basmi aja. Sayure kurang sehat. Dut, sini mau tak tanami melon ya, Dut? Pinggiran. Iya ini, pinggiran sini nih. Bapak. Iya. Daripada nanam rumput ya. Iya timbang tanam rumput. Yang belum doang mengerti ini. Terus mateng ini loh, jangan apa? Ontong. Jantung mati, jantung pisang. Biasanya mama itu kalau makan ontong ini pecel, ini di sayur. Bagaimana? Belum makan siang, kelewat sampai asar. Iya. Pokoknya ini masakannya pedes kabeh, wis. Iya, wis, Kang. Mantul, Ida. Aku ngutang sendiri, Bu. Menteri di... Kurang begini. Hah? Bumbunya kurang ya? Tidak, ini kok masakannya pedes kabeh. Banyuwangi yang itu terkenal pedes ya. Tidak pedes, bukan Banyuwangi. Padahal ini momen-momen spesial loh. Masaknya pecel pete ini. Tanjakan, bersih desa. Yes. Tempatin rumah baru. Cuma itu di Banyuwangi tapi begitu itu. Iya. Selamatan, ya kan? Iya. Sekolah selamatan itu adalah menu menu wajib. Bu, kaki cicil. Makanya kak umak-umak. Tapi biasanya orang-orang itu mentahan. Makanya kenapa bumbunya itu digoreng dulu? Soalnya terus kelopaknya itu mentah.
Cuma mama di sini di masak lagi supaya awet aja, tak gampang mampu. Tanyune tali, tanyune kelopok. Iko bu. Iki dikasih air kelapanya, karena kelapanya baru metik. Biar manis. Biar tambah kandul. Kita siap makan nikmat lagi. Ternyata enak ya masak-masakan dewe. Biasanya mama itu kalau di kebun ini siang itu nyari makan, keluar, beli. Wes bilang aku sewu. Nah, ini masak kan bisa makan orang semua. Tuh. Kampung. Bincik-bincik. Kalau yang mau tahu resepnya ada ya. Boleh di deskripsi. Iya, udah pernah buat. Cari aja, pernah buat. Iya. Dibuat mas sendiri. Wow, sekali. Video awal-awal ya bu ya. Iya, dulu awal-awal kan mama kontennya bikin masakan. Kegabutan karena pandemik. Akhirnya bikin konten masak. Pecel pitik, ontong, pisang goreng. Menu kita hari ini. Ayo kita makan dulu Mbak Siliti yuk. Yes. Tunggu 5 menit lagi. Waduh, aku bogale sapa ae. Nanti wong adus bu kelambi ricik, kusut ricik. Sudah dipetik, sudah dicuci. Sambil menikmatin apa enak ini kayak ini ya? Ya kayak apa? Iku naik sampan. No. Filipino. Hah? Filipino ocol. Cici. Kopi ini mau di tempat putih. Ya carna Risma. Aku ya kak Wani demuk PT. Makanya dia lu mau naik anak di sana. Enggak. Cici ocol. Ocel lewat mundi ya. Sekarang ayam, besok giliran kamu ya ikan-ikan. Mati we wingi nane. Wis di sate iku lho, Mbak. Loh, kapan nane pakene sate-satean sampean ke ono? Ini nasi e, Bang. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ini ae lho nikmatnya luar biasa ya. Menu kita hari ini. Kita hari ini walaupun masaknya enggak di dapur tengah sawah ya teman-teman ya, faktor waktu yang tidak mendukung. Soalnya Mbak Mintin datangnya oh terus telat, resik-resik di rumahnya nenek tua. Ya Allah, lihat ikan. Besok bakal masak ikan. Pahit. Iya, ta. Oh, iya. Pahit. Iya, kan iya. Ayo, Bu Nur. Ayo, Madang, mari ngene. Loh, kok oseng? Kita makan dulu habis ini nganterkan pisang goreng sama apa ini? Es blewah. Es markisa ke ini. Ke para pekerja. Ontong ya, ontong ini jantung pisang. Aku sampai ceceran. Sik, dikasih naikkan. Pecel pitik. Mama udah cuci tangan, jadi kita makannya pakai tangan. Ini yang satu yang kurang, kerupuk. Wader, gemak digoreng. Mencong-mencong. Nikmat. Mbak, Mbak. Sampai anu ya. Pedesnya wampol, Mbak Minti lek masak-masak. Tapi enak mantep pol.
Sekarang Mama mau tutup vlog yang season ini ya teman-teman, biar durasinya nggak terlalu panjang. Mama mau ngecek ke belakang hari ini mereka sudah ngapain aja. Tadi Mbak Mintin sudah berangkat bawa pisang gorengnya sama Es Margisa. Oke, terima kasih teman-teman ya. Semoga yang lagi merantau, orang-orang useng, lari useng, wong Banyuwangi asli, hang kepengin pecel pete, bisa langsung masak pecel pete. Kalau mau mudik kan lama. Terima kasih ya teman-teman ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.